Sejumlah pedagang daging ayam potong di pasar tradisional di Pasar Rawa Indah mengeluhkan tingginya harga daging ayam. Pasalnya daya beli masyarakat menurun yang berdampak pada omset yang menurun drastis. Berdasarkan pantauan tim Expos Kaltim di Pasar Rawa Indah, Kota Bontang pada hari Rabu 15 Juni 2016 kemarin, harga daging ayam potong mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per ekor. Salah satu pedagang daging ayam, Haji Heri, mengatakan menjelang Ramadan lalu harga daging ayam terus naik dan hingga hari ini belum mengalami penurunan. Masuk posisi ini jalan sehari, tidak pernah, tidak turun, belum turun. Iya, puncaknya dulu waktu masuk puasa, 45, 42, sampai sekarang begitu juga, tidak ada turunnya. Harapan kita ini ya kalau begitu pasar ya turunkanlah. Masih sejual kan, sejualnya pembeli tidak ada. Yang menambahkan tingginya harga daging ayam membuat omset penjualan turun drastis. Harapannya tuh kalau begini susah betul jualnya Pak. Sekarang mudahnya yang ini paling rendah 40. Paling rendah sudah itu 40 mudahnya aja. Kalau dijual aja 40. Sama aja bohong. Demikian Expos Kaltim melaporkan.